Assalamualaikum anak-anakku, apa kali ini Bu Siski akan mengajak kalian bermain tentang bentuk. Nah, kita akan menyiapkan 4 bentuk yang sudah ditempel di kertas. Nah, ini ada bentuk lingkaran, kotak, segitiga, dan persegi panjang. Kita siapkan dulu kertas lipat atau kertas biasa, nanti bisa diwarnai. Nanti kita bentuk seperti ini, ambil bentuk, kita cetak, nah, kotak, ciplak, nanti kita kasih fotonya. Nah, dari situ kita bentukin nanti akan jadinya seperti ini. Ini udah punya warnanya, ada lingkaran, segitiga, ada persegi panjang juga. Nanti tinggal ditempel. Bagi 4 bagian ya. Untuk adik-adik yang mau bermain, adik akan menyamakan bentuk sama kakak dan bunda kalian ya. Misalnya bunda kalian minta bentuk kotak, ambil kotak. Nah ya, kotak kita cari-cari. Wah, ini kotak. Oh, ini kotak. Wah, kotak. Rumahnya kotak di mana? Sebelah mana kita cari yuk? Oh, kita di sini. Kita di sini. Boleh langsung ditempel bawahnya ya. Kotak. Nah, terus misalnya kalau mama kalian minta, ayo carikan bentuk segitiga. Kita ambil ya, nah, segitiga. Kita samakan di mana segitiga? Di sini. Nah, segitiganya warna apa ini? Warna biru. Nanti bisa ditempel di bawah-bawahnya yang banyak ya. Untuk kakak TK dan TKB, kalian akan diajak menyisir untuk mengumpulkan benda-benda yang ada di dalam rumah atau di luar rumah yang sama bentuknya kayak seperti ini. Bendanya sama. Kalau lingkaran, bentuk lingkaran, benda yang bentuk lingkaran itu apa ya? Misalkan bola. Nah, bunda ada menulis di sini bola. Kalau persegi panjang, apa ya kalau di dalam rumah? Meja. Nah, kalian menulis di sini meja. Dan seterusnya. Nah, selamat mencari benda-benda di lingkungan kalian bersama bunda dan mama. Selamat mencoba ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.